Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kitab Qawa'idul Lughatil Arabiyyah yang berisikan nahwu, shorof dan balaghah. Kita lanjutkan, kita sudah berada di halaman 62 atas sendiri. Wa qad tattasilu, lan keterkadang bersanding apa ma bi inna kelawan inna wa akhwatiha lan kawan-kawannya inna patakufu mongko mencegah apa ma ha ing inna wa akhwatiha anil amali sange amal. Jadi kadang-kadang inna wa akhwatiha ada ma zaidah ini, ma tambahan ini menjadikan inna dan kawan-kawannya itu tidak bisa beramal. Inna menjadi innama, enggak ngamal itu sudah. Padahal asalnya kan tansibul isma Bazar Faul Khobar, beramal menasobkan isimnya dan merapakan khobarnya. Tapi ketika dimasuki ma zaidah ini innama, menjadi tidak lagi beramal innanya. Begitu pula anna, anna menjadi annama, itu enggak ngamal lagi dah. Bahkan watu zilu lan iso ngilangi apa ma ngilangi ikhtisosoha ing kekhususane inna wa akhwatiha bil ismi lawan manggon ning isim. Asale kan inna wa akhwatiha mesti manggon ning gone kalimah isim. Innallaha alimun, misalnya Allah kan isim. Inna Zaidan mujtahidun, misalnya. Tak cuma Zaid itu orang yang bersungguh-sungguh belajarnya. Selalu Zaid kan isim. Tapi begitu ada manya, itu nanti tidak lagi khusus ke isim. Nanti kita lihat contohnya. Nahu innama ana basyarum mislukum. Jadi kira ayah hafaz dan banyak qurra, ana itu tidak dibaca panjang semacam ana dipe. Innama ana angin mislini utai ingsun, ya. Ana menjadi mubtada. Inna tidak beramal. Iku basyarun seorang manusia, mislukum kang seperti kalian. Aku ini manusia seperti kalian, aku dudu malaikat. Sing membedakan aku dengan kalian adalah yuha kang wis diparingi wahyu ilaiya maring ingsun apa annama ilahukum. Angin pesene utai pangeranmu lho ilahukum jadi mubtada, anna tidak lagi beramal. Iku ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Jadi aku ini manusia biasa, dudu malaikat, dudu bagian dari Tuhan, dudu anak Tuhan. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak punya bapak. Aku ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja diwahyukan kepadaku
bahwasanya ya nama ilah hukum bahwasanya utawi pangeran kalian itu ilah tuwae. Jadi innama maupun annama tidak beramal lagi deh. Gara-gara ada ma. Jadi ma itu zaidah huruf tambahan. Kafatun anil amal yang mencegah dari amalnya inna maupun anna. Nah itu contoh dia mencegah. Sekarang contoh untuk bahwa dengan adanya ma itu inna dan kawan-kawannya tidak lagi lafal-lafal yang kudu berdampingan isim, kudu didampingi isim. Kalau ada tidak ada manya harus didampingi kalimat isim. Tapi kalau ada manya bisa didampingi isim, bisa didampingi fi'il dan seterusnya. Contoh ini yang didampingi fi'il. Ka'annama yusabuna ilal yusabuna ilal maut. Ka'annama yusabuna. Koyo-koyo saat temennya digiring sepo mereka. Mereka digiring. Ini ka'anna dengan adanya ma isa jejeran karo yusakun. Yusakun kan fi'il mudhari'. Sako yusaki bareng di mas mabek nama jul yusakuna. Seolah-olah mereka itu digiring ilal maut di mana kematian. Contoh lakinna walakin nama as'a. As'a sangko sa'a yas'a gitu. Terus untuk saya jadi as'a. As'a fi'il mudhari' toh. Saya berjalan ya. Walakin nama tetapi ne sesungguhnya saya iku as'a melaku berusaha, maksudnya aku berusaha limajdin mu'assalin marek kemuliaan yang sejati. Ala laita terus niki ala laita utawi ala laita niki di depan laita ada ala. Ala itu untuk tambih pemberitahuan. Ala eling-eling. Laita menawa-menawa. Oh iki kudune kurang ma kok. Nah. Eling-eling. Mulane ngaco. Eti ngeten. Ala laita ma. Ono maneh sing kurang. Ala laita ma. Jadi tetap laita yang ditambahi ma. Laita kan termasuk kawannya inna ya. Ala eling-eling laita ma menowo-menowo wow mana zaita. Faya zuzu mongko kena opo e'maluha ngamalake
laita wa ihmaluha lan ora ngamalake laita. Jadi nak laita ma sing biasane ana alane di depan itu bisa laita beramal, bisa laita tidak beramal. Walayat walayat zulu, ini khusus untuk laita tok iki. Walayat zulu lan ora ilang opo ikhtisasuha kekhususane laita. Kekhususan yang apa? Yang kalimah i isim. Jadi untuk laitama harus bertempat di kalimah bener palingin harus bertempat di kalimah isim. Contoh ini nahu polat ngucap buat sapa wong wadon ala eling-eling laitama menawa laitama hadzal hammamu menawa-menawa ikilah tempat pemandian ikulana menjadi milik kami. Wong wadon seneng ana tempat pemandian, memiliki tempat pemandian itu bisakah kita miliki, saya miliki. Dan ini jejere laitama adalah hala. Hala kan kalimah isim. Nah, di samping itu, ya, laita ini bisa kamu amalkan. Umpama ngene mbok waca, ala laitama hadzal hammama mane nasab lana itu bisa. Jadi wa hammama jadi isimnya laitama. Apa atau bayani hadai lana jadi khobarnya laitama. Sekarang kita akan memasuki kalimah isim yang dibaca nasab itu apa saja. Kalau sebelumnya kalimah isim yang dibaca ropa ya, sekarang permasalahan baru yaitu kalimah isim yang dibaca nasab itu apa saja. Al-matlabu tsani utai pembahasan kedua iku fi nasbil ismi ing dalam diwaca nasabe isim wa mawadhi'ihi lan panggonan-panggonane nas bil ismi al aslu utawi sing asal fi nasbil ismi dalam maca nasabe diwaca nasabe isim iku ayakuna yen to ana apa nasbil ismi iku bi fathatin tandane dengan fathah sing asli ya fathah sing akeh penggunaane tanda nasab isim seperti ra'aitu zaidan jadi dan uradun uradin maca nasab nganggo fathah. Tapi wayanubu lan genteni anha sayang fathah opo alifun alif bil asma'il khamsati ing dalam asma khamsa kaya abun, akun, hamun, wi. Ketika nasab ra'aitu abaka menarik wa kasratun lan kasra fi jam'il mu'annasis salimi ing dalam jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim muslimat misalnya ro'aitu muslimatin karena jamak jamak wanita lah yang selamat yang beraturan. Tapi kalau bukan jamak mufrad misalnya ro'aitu muslimatan ya. Bareng jamak mu'annas salim ditandai dengan kasrah mus ro'aitu
muslimatin. Wa ya'un lan kadang diganti dengan ya. Fil musanna indal isim tasmiyah. Wa jam'il mudzakkar salimi lan jama' mudzakkar salim. Mari kita lihat contoh. Ikhtarim mulya no sapa sira ummaka ing ibumu. Mulyakan ibumu. Nah, iki ummaka itu kan isim mufrad biasa. Nasabe pakai apa? Fathah. Wa abaka lan bapakmu. Wa abaka lan bapakmu ini nasabnya dengan alif. Dari abun apa ada alifnya. Kemudian wa ammatika lan bibik-bibikmu sangka bapak. Bibik sing sangka bapak. Jadi momane mbak yune bapak, adik wedoke bapak iku amma. Lah kalau adik utawa mbak yune ibu itu kholah. Kholah. Nah, amma tika di sini adalah sedulure bapak wedok baik mbak yune utawa adine. Iki amma tika kan jamak wa ana salim itu ditandai dengan kasrah. Sekarang yang contohnya untuk isim tasniyah. Wa akhawaika lan sedulur lanangmu loro. Sedulur lanangmu loro. Akhawaika. Nah, itu nasabnya dengan ya akhawaika. Yang jamak mudzakkar salim. Laki-laki banyak yang beraturan. Wal aqrabina, ya aqrabin. Ditandai dengan ya akhawaika maupun aqrabin. Wa yunsabu. Lah sekarang kalimah isim dibaca nasab itu kapan? Wa yunsabu lan dinasabake apa al ismu kalimah isim ida kana nalikane ono apa al ismu iku maf'ulan bihi jadi maf'ul bih. Kalau jadi maf'ul bih ya dibaca nasab lah. Au maf'ulan mutlaqo uto maf'ul mutlaq au maf'ulan li ajli nanti akan dijelaskan satu persatu ya uto maf'ul li ajli terkadang disebut maf'ul lah maf'ulan lahu au maf'ulan fihi uto maf'ul fi sering disebut dzorof. Dan nanti dzorof dibagi dua, ada dzorof zaman, keterangan tempat, atau keterangan waktu. Jadi ada dzorof zaman, keterangan waktu, dzorof makan, keterangan tempat. Au maf'ulan ma'ahu uta maf'ul ma'ah, sing duwene arti beserta. Au mustatsnan bi'illa uta yang dikecualikan dengan lafal illa. Au halan uto terkipe dadi hal. Au tamyizan uto tamyiz. Au munadzan uto dadi munada, munada yang dipanggil. Au khobaron uto dadi khobar. Likana kagukana wa akhwatiha lan akhwatikana. Au isman uto dadi isim. Li inna kanggu inna wa akhwati halan kawan-kawannya inna wa fihi kan iku yang dalam al-matlabusani asyratu mabahisa utawi ono 10 pembahasan nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu maf'ul bih dibaca nasab ya. Apa itu maf'ul mutlak dan seterusnya nanti akan dijelaskan satu per satu. Walhamdulillahirabbil alamin.